Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Sabtu 3.29 3.30 minit petang. Wow. Okey tuan-tuan, saya dek daripada 1-2 jam lepas ni saya dok fikir-fikir, saya tengah usha-usha, saya tengok market yang telah pun selesai pada minggu ni, melihatkan candle-candle besar lah weekly, daily dan sekurang-kurangnya 4 jam untuk melihat perjalanan-perjalanan yang telah berlaku dan apakah yang mungkin kita boleh lihat pada minggu depan untuk kita nak jana pips lah macam biasa. Okey tuan-tuan, pusing-pusing-pusing apa yang saya nampak setup yang jelas saya nak fokus kepada currency JPY. Apa yang tuan-tuan nampak di depan ni, ada 6 kotak. Top left adalah AUD JPY. Saya gunakan weekly dulu. Bawahnya adalah NJ, NZD JPY. Tengah di atas adalah CAD JPY, Canada JPY. Bawahnya adalah Euro JPY. Dan top right, GBP JPY atau JJ, pair yang sangat-sangat popular. Dan UJ weekly. Okay. Antara ke-6-6 ni tuan-tuan, ada 3 pair yang telah menunjukkan perjalanan yang sangat jelas berdasarkan kepada candle weekly. Jadi maksudnya bila dah jelas, mudahlah kita untuk nak membuat jangkaan. Dan bila kita mudah membuat jangkaan, jadi insyaAllah mudahlah kita untuk mendapatkan pips. Berapa banyak dah dapatkan pips, berapa nilai per pips, itu masing-masing punya keputusan, masing-masing punya plan berdasarkan kepada modal dan juga ketahanan diri dan target berapa banyak risiko, how high ataupun how low risiko yang setiap trader tu nak tentukan. Apa yang saya nak kongsikan adalah analisa bacaan ataupun jangkaan pergerakan-pergerakan untuk pair JPY pada minggu hadapan. Okay. Alright, untuk tu saya terus kepada pair yang pertama, iaitu AUD-JPY. Tuan-tuan, kita lihat di weekly ni, jelas kita nampak di sini ada satu candle yang tutup di bawah garisan low BB. Ini adalah candle momentum sell. Candle momentum sell. Jadi bila ada bacaan momentum sell di weekly, bermaksud kekuatan untuk nak jatuh tu sangat jelas lah. Sangat-sangat jelas. Dan ia diikuti dengan NJ atau NZDJPY. Currency AUD, currency NZD, tuan-tuan, keduanya jadi macam adik-beradik lah. Tapi yang kuat, yang lebih aktif adalah AUD. Sebab tuan-tuan kelihat di sini, kalau tengok kotak saya gerakkan ni, ni bacaan arah kokoh sel. Panjang ni pergerakan dia. Sedangkan kalau tuan-tuan lihat di NJ, dia punya arah kokoh sel ni, jarak ni tak sekuat lah kalau compare dengan AUD. Dan cuba kita lihat berapa pip dia punya anggaran daripada atas ke bawah sampai pada arah kukuh ni tuan-tuan. Sekitar 400, banyaknya. 400 pip. Dia nak buat arah kukuh tu, jarak perjalanan ni lebih kurang 400 pip untuk AUD-JPY. Cuba kita lihat untuk NJ. Sekitar 300, 300.5 ke 360, tuan-tuan. Jadi itu kekuatan dia. Bentuk dia hampir sama, tetapi pergerakan-pergerakan yang lebih bukan lebih liar lah, lebih kuat datangnya daripada AUD. Tapi tak semestinya tuan-tuan kena mesti AUD, sebab bila AUD bergerak dulu, biasanya NZD akan ikut dan dia lebih mudah untuk kita dapatkan entry sebenarnya. Tapi itu terpulang mengikut pilihan masing-masing lah. Okay. Dan KJPY, tuan-tuan, kita nampak juga baca momentum sell. Ni pun momentum sell. Jadi kita dah nampak untuk minggu depan. Untuk minggu depan ada 3 pair AUD-JPY weekly momentum sell, NZD-JPY weekly momentum sell dan CAD-JPY weekly momentum sell. Jadi kita dah nampak AUD lemah, NZD lemah dan Canada lemah berbanding dengan JPY. Manakala untuk EJ, belum lagi ada bacaan momentum. Dia masih lagi berada di kawasan ni tu, ternampak ni arah kukuh, ni bacaan re-entry. Alright, dan untuk GJ, ni paling popular lah, saya tahu. Baru buat arah kukuh, nampak tak? dan kalau kita lihat di UJ, ini
most likely mungkin juga arah kokoh. Sebab tuan-tuan nampak ni arah kokoh, tapi dia retest naik. Ni arah kokoh, dia lagi tinggi. Ni kita kena tunggu. Macam mana kita nak baca? Kita kena kecilkan time frame lah, baru jelas. Sebab arah kokoh ni tuan-tuan, dia masih belum kuat. Tetapi kita menggunakan JPY, bila ada tiga pair, AJ, NJ, KJ, di weekly dapat momentum, maka kita dah boleh jangkakan bahawa EJ, GJ, UJ juga akan mengikut perjalanan ni. Jadi ada yang dah bergerak dulu, ada yang insyaAllah minggu depan pun nak pergi, pun nak mengikut. Ini yang bagusnya kalau kita melihat secara keseluruhan. Dan satu lagi tuan-tuan, kalau lihat kesemua pair JPY, JPY dia di sebelah kanan. Apa maksudnya sebelah kanan? Contohnya AUD JPY, AUD sebelah kiri. Saya guna istilah yang biasalah, orang kata kepala dengan ekor lah. Senang nak faham lah. At least bila saya terangkan tuan-tuan mudah faham, senang lah kan. Jadi AUD JPY, AUD kepala, JPY ekor. Canada JPY, CAD kepala, JPY ekor. Jadi dalam pair JPY, JPY semuanya ekor. Jadi senang baca. Maksud senang adalah bila satu pair tu menunjukkan dia nak jatuh, lain akan ikut. Cuma timing saja berbeza. Jadi daripada sini, weekly kita dah nampak AJ, NJ, KJ. Ketiga-tiganya dah membuat momentum sell. Jadi EJ, GJ, UJ, dijangka insyaAllah minggu depan nak follow lah. Itu yang kita plan. Jadi ini maksud saya, kita dah nampak. Alright. Jadi bila ke 66 ni kita dah nampak pergerakan dia, saya rasa saya nak pilih pair yang JPY yang paling popular lah. JJ. Kenapa tuan-tuan? Okay, mesti ada alasan kan? Sebab pip dia banyak. Mesti ada bukti. Okay, saya tunjukkan satu persatu lah. Tuan-tuan fikirkan ini cadangan saya. Cuba kita lihat daripada paling rendah. Tuan-tuan nampak, ni paling rendah dia naik. Dia retrace, dia jatuh balik. Okay, lihat jarak kenaikan tu, retrace tu. Saya ambil untuk AJ. Untuk AJ, anggaran berapa pip? Tuan-tuan, dia naik 660, 670 pip. Okay, 660. Katakan 670, NJ. NJ daripada terendah ni naik setinggi hampir 700. Wah, see, NJ besar sedikit pada AJ. KJPY. KJPY dia naik setinggi 600 pip, 620 KJPY. Okay, Euro JPY 700 pip. Okay, UJ dalam 700 lebih, 780 pip. Tuan-tuan nampak? Antara AJ, NJ, KJ, EJ, UJ, dia dah retrace naik ke atas tuan-tuan. Kesemuanya di bawah 1000 pip. Kesemuanya. Tetapi, kalau untuk JJ, tuan-tuan tengok sekali retrace, dia naik sampai 2000 pip lebih. 2100 pip lebih. Jadi tuan-tuan, makna kekuatan JJ ni sekurang-kurangnya adalah dua kali ganda pergerakannya berbanding dengan AJ, NJ, KJ, EJ dan UJ. Sekurang-kurang dua kali ganda. Jadi pip dia banyak lah kan. Bila pip banyak ni tuan-tuan, dia aktif. Bila aktif ni, for sure kalau tuan-tuan dapat setup-setup yang kuat, dia punya jumlah pip dia dapatlah lebih. Sebab tu ramai yang minat sangat ni JJ. Okay, saya pergi kepada JJ lah. Saya pergi kepada JJ. Sebab kita dah nampak AJ, NJ, KJ weekly momentum sell. Jadi kita fokus untuk peluang-peluang sell untuk JJ. Alright, JJ. Ni dia. Okay, ini adalah profil untuk JJ tuan-tuan Saya banyak buat profil ni bukan apa, untuk memudahkan. Yang saya tunjukkan tuan-tuan sekarang ni ada 6 ni, ada 6 kotak JPY ni. Saya buat profil, saya namakan sebagai JBP all. Saya klik semua. So saya nampak 6 pair JBP. JPY, JBP pula. JPY. Okay, 66. Nampak. Senang tengok. Jadi bila saya dah nampak keseluruhan, bila saya dah melihat dari sudut bird eye view, saya boleh fokus. Jadi bila saya tengok keseluruhan, then baru saya fokus. Jadi kalau tak nampak keseluruhan, ambil satu-satu, dia tak cantik lah. Keputusan kita tu agak kurang cantik. Jadi daripada 6 ni, saya dah nampak. Okay, peluang sell adalah terbaik untuk minggu depan kepada pair JPY. Alright. So sekarang saya pergi kepada JJ. Okay. So sekarang saya buat, sebenarnya tuan-tuan pada 6 tu saya buat satu-satu. AJ, KJ, CHEF JPY, EJ, JJ, NJ dan UJ. Jadi saya pilih JPY.
Jadi saya punya format sama. Saya menggunakan 3 kotak. Kotak sebelah kiri adalah weekly, di tengah adalah daily, di kanannya adalah 4 jam. Okey, clear. Clear. Kenapa? Sebab saya nak melihat pergerakan-pergerakan sepanjang minggu hadapan. Jadi saya nak mengambil peluang apakah setup-setup yang terbaik sepanjang minggu hadapan. Kalau saya menggunakan tapi lagi kecil, tuan-tuan, dia punya setup-setup kecil contohnya di H1 dan ke bawah. Pergerakan-pergerakan dia ni, pip dia tidaklah sebanyak kalau katakan setup daily. Saya ambil contoh. Kita lihat eh. DJJ, setup yang telah berlaku. Ini bacaan momentum. Bacaan momentum sell. Kemudian diikuti dengan re-entry sell. Tuan-tuan tengok eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Candle yang ke-9 tuan-tuan. 9 darab 4.36. Tuan-tuan bermaksud lebih daripada satu hari di sideway baru ada buat arah kukuh dan dia jatuh. Banyaklah. Nampak tak? Untuk munculkan satu perjalanan jauh, untuk ni tuan-tuan, di sideway lebih satu hari. Barulah bergerak jauh. Ha, jadi, tuan-tuan dapat bersabar dengan setup macam ni. Tuan-tuan punya ROI, return on investment, besar tuan-tuan. Pergerakan ni daripada setup re-entry sell, tuan-tuan dia jatuh, lebih 500 pip. Banyak tu. Sebab perjalanan dia dah kuat. Okey. Kenapa tuan-tuan? Saya tunjukkan ya. Tuan-tuan tengok, ini yang dah naik jujur DJ. Tuan-tuan nampak eh? Zone ni, kita dah nampak, nampak tak candle ni? Candle ni hampir-hampir ditutup menghampiri top BB. Kita ini adalah candle arah kukuh lah. Sebab kalau ditutup di luar BB baru nampak momentum. Tapi tuan-tuan lihat dia, tengok bentuk dia. Dia bentuk dia naik dan jatuh. Ini consider arah awal lah. Sebab tanda besar tuan-tuan eh, di weekly. Walaupun arah awal weekly dia kuat. Tapi kalau tuan-tuan menggunakan tab kecil, dia tak kuat lah. Sebab setiap pergerakan contohnya, kenapa saya kata kuat? Okey, saya tunjukkan lah. Saya nampak ini arah awal. Arah awal. Tapi bila kita kecilkan timing kepada contoh kepada daily, apa kita nampak? Tuan-tuan, ada momentum buy. Ada momentum buy. Itu nampak dia kuat. Tapi kalau tuan-tuan gunakan arah awal di H1, itu tak kuat lah. Sebab di weekly, di daily ada momentum buy. Momentum buy itu yang menunjukkan perjalanan kuat untuk perjalanan jauh. Okey, kembali kepada tadi weekly. Nampak candle mula tutup di atas garisan mid BB. Ini dia punya border. Nampak tuan-tuan? Candle minggu ni dia dah tutup, cross down, tutup melepasi mid BB. Tuan-tuan, mid BB ni kuat ni. Kuat mid BB. Kenapa kuat? Sebab dia garisan yang melambangkan perjalanan 20 candle. 20 candle adalah 20 candle weekly. Bermaksud perjalanan kenaikan tuan-tuan untuk 20 candle selesai. Nampak tak ini candle pertama yang tutup di atas garisan mid BB? Right? Kadang-kadang ini candle pertama tuan-tuan. Saya nak bagi at least kefahaman asas lah. Menunjukkan kekuatan. Ini candle pertama. Candle kedua, tiga, saya tandakan macam ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, Allah. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuan-tuan, ni 10 candle. Okey. So sekarang, kita tunggu lagi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngam-ngam. Ni 10. Tuan-tuan. Jadi, ni candle yang pertama cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni 10 candle. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuan-tuan, 10 candle. Candle yang ke-21. Kebiasaan tuan-tuan, dia kebiasaan lebih daripada 20. Tapi minimum lah 20 lah. Adakah dia mesti 100% 20 candle? Tak. Tapi purata tu kita nampak perjalanan dia 20 candle. Jadi bermula daripada candle yang pertama ni, kita dah boleh jangkaan tu dia nak berpatah balik atau nak membatalkan candle yang ni nak batalkan ni memerlukan 20 candle. Jadi bila dia siap sebatang ni, jadi baki di 19. Jadi apa yang telah muncul pada minggu ni terbatal kenaikan. Jadi kita dah nampak ni candle pertama. Tuan-tuan, ini candle pertama. Bermaksud kita boleh jangkakan. Jangkakan. Ingat ya dia. Jangkakan berdasarkan pada garisan ni sebab dia dah cross. Mid BB ni. Alright.
Jadi penjangkaan ni adalah minimum 20 candle ke hadapan. Maknanya dia nak jatuh lah. Jadi tuan-tuan, jikalau satu candle weekly dah tentunya seminggu, kita jangkakan minimum ada 19 candle weekly lagi. Bermaksud 19 seminggu lah. Nampak tak? Itu jangkaan dia. Jadi kalau untuk 19 minggu, lama tuan-tuan. Satu bulan 4 minggu. 2 bulan 8 minggu. 3 bulan 12 minggu. 4 bulan 4 darab 4, 16. 5 bulan 4 darab 5, 20. Bermaksud jangkaan kita adalah minimum 5 bulan daripada sekarang, dia jatuh. Cuma jarak dia kita tak tahulah. Tapi tempoh tu. Jadi kita dapat idea kan? Okay, so tuan-tuan nampak idea. Jadi bermaksud dalam tempoh masa 4-5 bulan ni, kita fokus untuk sell. Sebab itulah trend dia yang besar di weekly. Dan sekarang nak masuk bulan 3. Bulan 4 dah puasa tuan-tuan. Bulan 5 kita gaya. Jadi dalam masa 2 bulan ni, kita fokus untuk sell. Sebab itulah dia punya bias dia based on weekly, untuk mudah kita nak buat duit gaya, insyaAllah. Okay, tu secara kasar lah. Secara kasar, idea yang BB beritahu. Ha, benar. Saya guna cuma gunakan menggunakan mid BB sebab mid BB ni tuan-tuan menunjukkan zone lah. Zone kan. Okay. Satu yang saya harap tuan-tuan clear bacaan ni. Okay. Dan bila menggunakan BBMA, inilah kawasan-kawasan. Kawasan apa dia? Ni kawasan makin hilang volume sel. Kenapa? Oh, BB saya tengah menjerit. Okay. Okay, tuan-tuan nampak kena dia naik eh. Tapi sebarang kenaikan, tidak ada bacaan momentum buy. Di sini, semua candle-candle jarak dia dengan top jauh. Sampai top BB ni menguncup. Nampak tak? Low BB pula menguncup. Jadi menunjukkan bahawa tanda-tanda kenaikan tu dah lemah. Akhirnya minggu ni muncul. Muncul bacaan arah kuku sel. Jadi jelas eh. Jadi bila arah kuku sel tuan-tuan di weekly dah muncul, barulah kita jelas. Di daily kita nampak apa? Bacaan momentum sel. Baru kita senang hati sebab weekly beritahu, aku dah berada di bawah mid BB, di BB ni. Jadi aku dalam keadaan downtrend. Maka di daily ada momentum sel. Barulah kita seronok dan confident untuk kita nak sell GG. Alright? Dan untuk mencari entry, sebab ada bertanya, bang, jauh lagi ke nak entry untuk GG? Jauh lagi dek oi. Ini baru mula ni. Jadi apa yang kita nak tunggu? Yang saya menanti-nantikan tuan-tuan. Sebab di 4 jam kita nampak top BB ni dah kembang. Saya lebih suka untuk mendapatkan entry berdasarkan kepada daily. Kenapa daily tuan-tuan? Sebab dia kuat. Dia tak mampu terbentuk setiap hari dalam keadaan trending. Kalau sideway, yes. Kalau sideway tuan-tuan, contohnya sambil weekly. Dia tak minggu boleh test 5-10 high, 5-10 low. 5-10 high, 5-10 low. Sebab apa? Sebab dia sideway. Dia sideway. Tapi dalam keadaan trending tuan-tuan, tengok macam sekarang. Tengok weekly dia naik. Pam. Sekali ni satu re-entry. Sekali satu re-entry. Nampak? Untuk setup perjalanan yang jauh ni, 20 minimum 20 candle tuan-tuan. Dia satu setup. Nampak? Dua setup saja. Tetapi kalau ni weekly, tapi kalau tuan-tuan nak scalping di antara 5-10 hari, 5-10 low, yes, boleh buat selalu. Dia tunjukkan perjalanan jauh. Okay? Right. So, untuk 4 jam ni, apa yang kita dah nampak tuan-tuan? Di sini ada bacaan momentum sell. Okay? Jadi, kalau tuan-tuan nak pilih re-entry sell di 4 jam, adakah dia possible? Yes, possible. Pasal apa? Trend di 4 jam tak selesai. Bagaimana kita nak terus selesai? Apabila top BB tuan dah mula kuncup, dan juga dia menghampiri garisan EMA 50. Itu tanda-tandanya nak muncul re-entry di mana. Jadi kalau itu berlaku, maka kita menunggukan re-entry di mana? Di daily. Sebab daily ada macam momentum. Menunggu re-entry. Dan EMA 50 tuan-tuan, nampak tak? Di bawah mid BB. Tengok. Perhatikan betul-betul. Sebenarnya, adakah bagi sesiapa yang rajin buat homework, walaupun dia tak mahir BBMA, tapi dia faham pergerakan garisan. Dia tahu yang benda besar akan berlaku. Tengok 4 jam. Tuan-tuan nampak eh? Nampak tak EMA 50? Di antara mid dengan low. Di antara mid dengan low. Nampak tak jarak antara mid BB dengan EMA semakin lama semakin dekat?
dekat-dekat dan candle dah cross down, cross down, cross down, cross down. Nampak tak Emma di atas MBB? Ini perjalanan dia. Perhatikan pula daily. Nampak tak? Meet dengan Emma dah rapat. So bentuk ni, garisan tu hampir sama dengan bentuk ni. Tapi kena ingat, satu hari cuma satu candle daily. Satu hari ada 6 candle 4 jam. Jadi kalau untuk 4 jam ni tuan-tuan, okay, ni seminggu ni, ni. Antara jarak garisan ni dengan ni, ni seminggu. Seminggu bermaksud kita ada, kalau katakan H4, satu hari 6 candle. Seminggu 5 hari, 6 darat 5, ada 30. 30 candle. 30 candle untuk H4, seminggulah. Tapi kalau 30 candle daily, tuan-tuan, seminggu 5 candle. 2 minggu 10 candle. 3 minggu 15 candle. 4 minggu 20 candle, bermaksud lebih pada sebulan. Lebih pada sebulan nak jatuhan. Sebab tu saya katakan pergi balik ke weekly, perjalanan dia jauh. Jauh. Jadi boleh bayang eh. Ini kiraan candle tuan-tuan. Saya gunakan kiraan candle dengan purata garisan yang Bibi bagi tahu. Jadi tuan-tuan boleh nampak perjalanan jauh nak muncul insya-Allah. Jadi carilah setup-setup yang kuat. Kalau saya sendiri tuan-tuan, saya tidak memilih H4. Saya nak memilih apa? Saya nak menunggu re-entry di daily. Kenapa? Sebab dah ada bacaan momentum. Muncul re-entry sell di daily tuan-tuan, perjalanan dia macam saya katakan tadi, jauh. Jauh 20 candle. Dah pastinya dalam 20 candle tuan-tuan akan ada entry-entry atau re-entry yang kuat mengikut perjalanan di daily. Nampak? Saya harap tuan-tuan nampak sikit sebanyak. Alright. So untuk minggu depan, kalau sesiapa kalau nak scalping juga untuk hari Isnin saya ketikkan time frame dulu. Kalau siapa nak cari re-entry di H4 ni, saya tunjukkan. Saya pergi H1, saya pergi H4, saya pergi daily. Weekly tak nampak eh. Okay, tuan-tuan tengok kat sini. Tengok sini, ni semalamnya. Nampak tak top dengan Emma? Ini saya punya cadangan. Nampak tak ni tempat retrace belum jatuh? Apa dia buat adalah kebiasaannya. Top Emma ni tuan-tuan. Ni tempat ni, biasanya dia bertemu lah. Sama ada Emma rapat dalam BB ataupun Emma ni di luar top BB. Ni, dia akan berada di sekitar kawasan sini. Candle dijangka naik untuk mencari kawasan-kawasan setup kawasan di sini. Inilah kawasan-kawasan yang dipanggil re-entry cell di mana? Di 4 jam. Sebab saya menggunakan H1. Sebab kalau menggunakan H4, dia candle tak banyak tuan-tuan. Satu hari cuma ada 6 candle. Jadi 6 candle tu kadang-kadang dia kita macam tak yakin. Kau ni sampai ke tidak? Sebab 6 candle kan? Tetapi kalau menggunakan H1, ada 24 candle satu hari. Tuan-tuan akan dapat lebih jelas pergerakan dia. Jadi jangkaan naik. Sebab sini ada bacaan momentum. Kita menunggu re-entry. Jadi H1 tu tuan-tuan fokus top dengan Emma. Dan biasa dia akan retrace kepada kawasan-kawasan ni. Kenapa? Sebab support di sini akan menjadi resistant dekat kawasan sini. Itulah yang berlaku. Cuma dalam BBMA ni, dia pada saya mudah nampak. Kenapa? Saya menggunakan top dan Emma. Dia akan tunjukkan kawasan terdahulu dia retrace. Dia jatuh. Ini momentum. Dia retrace, re-entry. Mak, dia terbalik. Jadi, untuk Iceland sahaja. Iceland sahaja. Menunggu retracement. Dia naik. Jangka naik. Kenapa dia naik? Sebab di 4 jam ada momentum mencari re-entry. Itu target sebenarnya. Okay. Dan pergerakan ni jelas. Dan apabila ini berlaku tuan-tuan, kembali kepada kesemua pair ataupun 6 JPY ni. JPY. Tuan-tuan buka. Katakan sekarang saya buka 4 jam. Okay. Buka 4 jam. EJ buka 4 jam. DJ buka 4 jam. Dan UJ buka 4 jam untuk H4. Tuan-tuan nampak? Nampak apa? Nampak masing-masing nak buat setup re-entry. Re-entry sell sebenarnya. Ni momentum nak buat re-entry. Okay. NG daily pergi 4 jam. Sama tuan-tuan. Ni kan momentum. Nak buat re-entry. Sekejap eh. Okay. Ni cat JPY. Ni pun momentum nak buat re-entry. EJ. Ni pun momentum. Ni buat re-entry. Right. GJ, ni momentum yang tadi lah nak buat re-entry. Dan UJ pun momentum nak buat re-entry. Nampak tuan-tuan? Pergerakan untuk 6-6 ni bentuk dia sama. Dan ini adalah setup yang kita tunggu, yang kita nantikan hari Senin. Hari Senin. Sebab
re-entry di 4 jam mampu untuk muncul dalam keadaan trending satu hari sekali je. Jadi inilah peluang kita. Eh? Alright? So saya harap setakat ini tuan-tuan nampaklah sedikit kefahaman menggunakan garisan-garisan, 8 garisan BBMA. Satu lagi menggunakan 6 pair yang mana menunjukkan suatu pergerakan yang jelas untuk kita entry. Dan di antara AJ, NJ, KJ, EJ, DJ dan UJ, di manakah terbaik? Terbaik, tuan-tuan kena tentukan sendiri. Kalau saya ambil yang pip paling-paling banyak lah. Apa dia? DJ lah. Tapi tuan-tuan mungkin nak ambil pip yang paling rendah ataupun yang paling perlahan sebab mungkin volume tuan-tuan besar. Volume saya kecil je. Jadi itu sebab saya kata cara baca kena faham. Jadi tapi memilih itu atas keputusan masing-masing. Okey, saya harap celoteh saya petang ni dapat sedikit memberikan idea bagaimana tuan-tuan nak mencari entry pada minggu hadapan focusly untuk JPY. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good luck semua, rajin-rajin buat homework.